Salam sejahtera kepada guru-guru dan kawan-kawan. Nama saya Arneli Ione, 3 ikhlas. Hari ini saya akan baca cerita bertajuk Gajah Berlumba dengan Landak. Pada suatu hari, sang gajah ternampak seekor landak lalu menyendirinya. Kecilnya badan kau, haha. Walaupun aku kecil, tetapi aku kuat, kata landak. Jika begitu, mari kita lumba lari. Tentu aku akan menang, kata sang gajah dengan sombong. Landak bersetuju. Sebelum perlombaan bermula, ia meminta kawan-kawannya berada di tempat-tempat tertentu sepanjang perlombaan. Apabila perlombaan bermula, gajah mendahului landak dan menyangkakan ia akan menang. "Hei, aku di sinilah," kata landak yang berada di depan gajah. Sebenarnya, setiap kali gajah berhenti, seekor landak tetap berada di hadapannya. Akhirnya, landak memenangi pertandingan itu. Sang gajah merasa amat malu akan membuatnya. Sekian, terima kasih.